Sebut kita seharusnya masing-masing parti barisan nasional, parti komponen barisan nasional memperkukuhkan parti komponen diri sendiri. Itu pertama. Kedua, memberi keupayaan ataupun melihat BN sebagai satu entiti penting, sebagai prioriti kita untuk perkukuhkan, jaga keluarga kita dulu. Saya rasa sepatutnya BN first. Dan kita kena tengok kerana kita bertanding atas tiket BN selama ini. Tak pernah tidak. Ya? So, sebab itulah orang ditanya kalau kuih solo, ya, bagi kita BN itu sebagai satu parti. Dan apa juga senario yang pernah kita lalui, kita pun telah berdepan dan kita telah melalui proses itu. 2018, kemudian 2020 ada PRN sini, situ, kawan-lawan. Sama-sama pagi jadi apa dalam rakan sejawat, dan petang pula jadi apa parti lawan. Itu pun kita sudah pernah lalui. Jadi dalam keadaan sekarang yang penting ialah kita mendukung prinsip demokrasi. Kita tahu bahawa tanggungjawab kita terhadap rakyat itu penting. Jadi bagi saya, apa juga kemungkinan itu sistem akan menentukan macam mana kita nak mencari merungkai suatu masalah. Tapi bagi kita sebagai satu parti, kita kena bergerak dengan satu falsafah, sama-sama kita memakmurkan semua parti komponen, dan barulah kita dapat memperkuatkan, mempersiapkan diri kita untuk berdepan dengan cabaran yang akan datang. Okey? Masalah apa kesetiaan ini tidak pernah bangkit because we form Barisan Nasional. And in fact, before that, Perikatan was formed. Okey? The first two party, MCA and UMNO, so alliance. This is not a question to us. You know, this is the spirit of BN or Perikatan then. Until today, they have not changed. But of course, the party you need to adapt yourself, make some adjustment as to how you suit to the need of the people, and that is something that we have to do some calibration.